Di sebuah desa kecil yang terletak di lereng bukit, hiduplah seorang remaja bernama Albert. Albert bekerja sebagai seorang buruh serabutan di desanya itu. Dalam kesehariannya menjadi buruh, dia juga bekerja keras di ladang, menyiram tanaman, dan memetik buah. Meskipun Albert, yang kita kenal sebagai remaja miskin itu, namun dia selalu tetap belajar di bawah cahaya lampu minyak demi menggapai cita-citanya. Tidak disangka, suatu ketika Albert menerima surat dari yayasan yang memberitahu bahwa ia mendapatkan beasiswa. Ekspresi terkejut dan bahagia muncul di wajahnya, karena ini merupakan hal yang tidak pernah dia sangka sebelumnya. Singkat cerita, Albert akhirnya menjadi seorang mahasiswa di salah satu kampus terkenal di dunia. Dia bergabung dengan kelompok studi dan aktif dalam berbagai kegiatan mahasiswa. Di perguruan tinggi, Albert tidak hanya belajar dengan giat, tetapi juga memanfaatkan setiap peluang untuk membangun keterampilan dan jaringan sosialnya. Dengan sangat baik, Albert menyelesaikan pendidikan sarjananya dan mendapatkan predikat kelulusan dengan pujian di kampusnya. Dan dia juga menjadi mahasiswa terbaik di periode wisuda saat itu. Setelah lulus, lantas Albert mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan besar kelas internasional. Dan dia naik pangkat dengan sangat cepat berkat keuletan dan kecerdasannya. Suatu ketika, Albert duduk di meja kerjanya di dalam kantornya. Dia merencanakan suatu bisnis yang dia perkirakan dapat berkembang dengan pesat di masa depan. Seiring berjalannya waktu, Albert memutuskan untuk merintis usaha sendiri, dan bisnisnya tersebut ternyata berkembang sangat pesat, dan Albert menjadi seorang pengusaha sukses. Setelah menjadi pengusaha sukses, Albert selalu memberikan bantuan kepada anak-anak miskin di daerah desa asalnya. Hal ini dia lakukan karena dia sangat mencintai asal-usulnya, dan juga dia selalu memberikan pelatihan kepada anak-anak miskin tersebut. Ia selalu membagi keberhasilannya ini karena ia mempunyai niat untuk membantu anak-anak miskin itu untuk meraih impian mereka. Pada akhir cerita ini, Albert bersama-sama anak-anak miskin di desanya tersenyum dengan riang gembira, karena pada saat ini anak-anak miskin tersebut telah memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik. Dari kisah Albert ini dapat menginspirasi banyak orang bahwa dengan ketika kita memiliki semangat yang tekad dan kuat, impian untuk meraih kehidupan yang lebih baik dapat menjadi kenyataan. Semangat Albert menjadi cahaya bagi mereka yang ingin mengubah nasibnya. Jangan lupa untuk mengklik like dan subscribe untuk membangun channel ini, memberikan video yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.